Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara dan saya selalu diberikan kesehatan. Amin. Kali ini saya mancing di laut. Nah, airnya agak keruh. Moga-moga meskipun airnya keruh, saya dapat ikan. Gak tahu ikan besar atau ikan kecil, yang penting dapat ikan. Amin. Nah, kali ini saya bersama adik saya Mas Bakti dan itu Mas Handoko. Wah, yo, ini sudah dipersiapkan. Umpannya masih sama teri. Nah, ini yo. Kita coba adu nasib lah. Moga-moga rezekinya lebih banyak. Amin. Yo, kita mancing. Masuk. Urek. Kakap. Kita ini berapa sekarang? Masuk. Wah, masuk. Lah itu. Miring nih. Wah. Sip. Ini dapat satu. Wah. Sama. Agak besar kalau didekatkan. Rau kok mantan rau. Di waktu ya Allah itu gue lagi balapan. Yo kawan-kawan para nelayan pulang. Yo ayo. Wah, kalo namanya Pak Su. Loh. Yo. Wah, nomor 1 Bapak Boirin, nomor 2 Bapak Toiran. Yo, ini. Wah, namanya Pak Su itu. Wah. Ini kawan-kawan. Nelayan pada sudah pulang jam segini karena airnya keruh. Nah, di sana tinggal Pak Yayan nih kalau namanya. Ya. Yuk. Lapar. Mana? Lapar. Wah. Pindah spot lapar. Ini kawan-kawan mengajak pindah spot, Lur. Kok melapar ini. Coba adu nasib di sana. Yuk. Pindah spot dulu. Nah, kawan-kawan, kita sudah sampai di melapar. Persiapan lagi. Moga-moga di sini dapat rezeki. Tuh abangnya katanya dapat satu gamblis bawal.
mendung kawan-kawan. Kayaknya mau hujan kalau mendung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan panteng boleh. Berakolu. Ya cukup sekian kawan-kawan mancing kita hari ini. Ya meskipun hanya melihat nelayan pulang dari melaut, tetap tenang. Yang penting memegang duran di laut. Ya moga-moga lain kali kita berhasil dapat rezeki yang melimpah. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye.